Cek one, cek tes, one audio, cek satu dua. Jadi kita mencoba mixer sound crack ya, yang sudah efek 4 USB. Jadi seperti ini. Ini kalau baru harganya 1.200.000. Dan juga kita mencoba ada equalizer asli dengan tipe MUGX215 yang sudah dibekali dengan kelebihan pemakai subwoofer, tapi subwoofernya tidak kami gunakan karena copnya belum ada. Iya tanda. Oke. Dan memakai power ubruk, Mbak. Oke, niki jajal anu, Mbak. Nggih. Jajal benek. Iya. Utang. Ampun. Dulu kok kayak ini kopi to. Tah mboten sah, Mbak. Enak ta, Mbak? Coba enggak perlu ini. Coba. Ini sih, lah ora. Lah mixer api ora lho, Mas. Dispor ini karena. Yo, jajal. Yo. Kan ora patah. Menggunakan sub 15 in, yaitu menggunakan ACR Platinum ya. Iya, ACR Platinum. Kalau ACR 5600 ini. Sama ACR 15600 ini, yang bawah Platinum 15500. Yang atas ACR 1230 ya Mas? Iya, 2 biji buat high mid. Tapi belum dicat, masih mentahan ya, karena baru proses baru jadi. Ya namanya sound umbro, yang penting horror guys. Untuk power pemakaian apa ini ya? SOCL Mas. BTL. BTL layak rosok Mas, gue patri so jedung jedung. BTL. BTL jay, ya. Itu juga anu. Oh, 15500 ya, hanya aja. Iya, jelas toh, gak lebih gitu. Ya. Di equalizer terbaru dari Asle. Tipe Piro. MUGX215 plus sub ya. Jadi di tengah ada jack subnya, cuman gak kita pakai. Sama mixer soundcrack. Efek sudah digital, yes. Kalau nggak percaya, tambah Mas. Efeknya. Kutubi Mas. Ya Mas Bu. Ya. Ya. C. H. Ketawa Mas. Bos. C. Dua. 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 Tes. Audio. Ketawa Mas. Separuh ini. Nah. Ya Mas. Monggo. Jadi biasa. Kita cek audio umbro ya, biarpun begini juga sudah lancar tanggapan kecil-kecilan seperti hadroh seperti itu ya, jadi wiswani perih guys. Untuk yang satunya Targa ya, Targa menang channel tapi efeknya belum yes ya, belum reform, masih delay. Itu juga masternya cuma satu pot, jadi satu jadi dua. Itu mixernya selawas Mas. Itu wetang lah, repot-repot disuka wetang. Oke Mbah, oke. Ini juga pot masternya juga memakai satu, tapi untuk suara tidak kalah sama Alan Head. Oke. Komposisi apa sih canggih? Bengis keseron Mas, bengis keseron ketahuan efek. Cek dua. Cek dua. Dua. Halo Mas, mau mampir Mas, mampir.
Jadi kita sudah mencoba efek. Untuk berikutnya kita langsung ke musik aja. Gimanakah hasilnya? Gimanakah suaranya memakai mixer ini? Kita main LR stereo. Yang sebelah buat mid high dan yang sebelah buat low sub. Ya. Dan juga memakai equalizer asli tipe MKX215+. Ini saya beli online dengan harga nyampe sini 875. Oke. Langsung ke musik. Kita langsung ke musik ya, guys. Ini kita nyoba subnya. Subnya sudah, sekarang ke high mid. Nah, sekarang kita satukan. Kita satukan antara mid dan low sub ya. Equalizernya ya seperti ini. Ini buat subnya. Kita untuk volume-nya main di 0 dB biar suara tetap utuh. Sama untuk mid high-nya juga main di 0 dB agar suara tetap utuh. Anda nggak kecewa guys kalau membeli equalizer ini dengan harga yang merayap, sudah lumayan ya buat kelas umbro, kelas jauhan, tetap suka guys. Kita coba tambah lagi volumenya. Thank you.
Oke, guys, terima kasih. Berikut review. Ya dinamakan apa ya? Terserahlah, terserah Anda untuk menamakan apa, review atau entah jajal atau gimana ya. Yang jelas cukup sekian. Terima kasih ya, guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya. Enggak subscribe enggak apa-apa, yang penting dilihat ya. Dilihat sampai selesai. Kami tetap tekan tombol loncengnya ya, agar selalu berlangsung.